kamu cita-citanya bawa Umu pergi umroh, salah satunya iya, masuk surga bersama-sama juga iya. Bilang ke Umu-Umu. Emang Abi doang yang bisa dapat pahala bawa Umu pergi haji? Desova juga mau ya. Pengen jadi anak soleha juga ya. Pahalanya banyak. Bilang ke Umu. Umu? Umu. Aku mohon. Aku mau umroh. Bareng Umu. Mohon insya Allah. Umunya sih kan. Adena sing semangat ya. Pulangnya Adena nangis. Mudah-mudahan ini kalau di dia aja bangun. Adena sing semangat. Oh. Umu ini Umu yang luar biasa pemirsa. Banyak anaknya, besar juga tanggung jawabnya ya. Iya Kak Irfan. Anak bisa membawa kita ke surga. Anak pun bisa menggerak kita ke neraka. Na'udzubillah. 6 orang anaknya Umu. 6-6-nya penghafal Al-Quran. Satu anak mendapatkan satu pendamping ya Umu ya. Iya. Maunya mah semuanya didampingi oleh Umu ya. Iya. Tapi karena yang saya urus itu bukan anak saya sendiri, anak titipan orang juga banyak. Jadi saya tuh harus membagi waktu untuk anak dan untuk titipan anak orang lain. Umi pernah merasa capek, Umu? Enggak, saya jalaninya dengan ikhlas. Mudah-mudahan saya dapat ridho dari Allah. Karena saya kalau ibadah itu belum tentu diterima oleh Allah. Tapi mudah-mudahan dengan mengurus anak orang lain yang dititipkan kepada saya, Allah memberi balasan yang setimpal buat saya. Totalnya berapa, Umu? 1.700. Iya, subhanallah. Saya tiap hari murojaah mereka kepada saya tiap hari dari pukul 8 sampai pukul 2 siang. Itu demi satu terus. Iya, tiap hari giliran. Ada ya. Jadwalnya. Bangga sekali kamu punya Umu ya. Umu hebat. Dan Sofa mau seperti Umu. Ya. Karena keilmuannya Umu dimiliki banyak orang. Umu milik umat. Umu pahalanya besar. Dan Desova juga sudah menunjukkan Desova benar-benar anak yang soleh ya. Mudah-mudahan amin. Masuk surga ya. Amin. Jadi nomor satu di hadapan Allah ya. Amin. Umu terima kasih. Lihat. Umunya Desova ada 6 anak. Dan ditambah 1.700 anak lainnya. Yang membutuhkan perhatian langsung dilakukan karena Allah. Insya Allah. Allah pun merahmatimu ya Umu. Ingat, anak-anak ini bisa membawa Anda ke surga, alhamdulillah. Tapi bisa juga menyeret Anda ke neraka. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz.